Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Greenfield memperingatkan Iran dalam pertemuan pada Rabu 2 Oktober 2024. Sementara itu sebanyak 20 duta besar negara OKI mengutuk agresi dan desak internasional hentikan segala dukungan ke Israel. Mengutip Tribun News pada 3 Oktober, pernyataan dari duta besar setiap negara itu diutarakan di kedutaan Lebanon di Bukres pada 2 Oktober 2024. Pertama, sebanyak 20 duta besar negara OKI mendesak komunitas internasional. Tujuannya untuk memastikan penghormatan terhadap resolusi PBB dan hukum internasional serta menghentikan segala dukungan terhadap Israel. Pihaknya tegas mengutuk agresi brutal Israel di Gaza, Al-Quds, Al-Sharif, dan Tepi Barat. Menekankan bahwa situasi di Gaza dan Tepi Barat semakin memburuk. Sementara itu, Linda Thomas mengatakan bahwa tindakan Amerika Serikat yang menangkis beberapa rudal Iran adalah tindakan defensif untuk melindungi sekutunya, yaitu Israel. Ia juga menegaskan bahwa rezim Iran akan bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Linda juga memperingatkan agar Iran dan proksinya tidak mengambil tindakan terhadap Amerika Serikat atau tindakan lebih lanjut terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.